pagi, Bu. Pagi, Bapak. Ibu, siapa namanya? Ida. Tanggal lahir? 18 April 1995. Nah, hari ini Ibu akan operasi. Operasi apa? Ini ada benjolan di sebelah sini, Kak. Sebelah tangan kanan. Ya. Nah, sebelum dilakukan operasi, dokter akan dikasih tanda sebagai alokasi operasi. Iya, Pak. Bu, saat ini saya akan melakukan penandaan operasi di daerah yang akan dioperasi ya, pada ibu. Dimana ibu kan mengeluhkan benjolan di tangan-tangan. Jadi tujuan kita melakukan penandaan operasi ini agar dalam melakukan tindakan kita tidak melakukan kesalahan. Jadi ya, tepat lokasi yang akan kita lakukan. Terus ya, Bu. Sehat dari informasi untuk pasien rawat inap harus dilakukan di ruangan rawat inap. Dan untuk pasien ODS dilakukan di poliklinik. Tetapi apabila marker hilang, bisa dilakukan di kamar operasi sesaat sebelum tindakan operasi. Penandaan area operasi harus dilakukan pada semua pasien yang akan dilakukan operasi.